Tes, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali, Mas Bro dan Basis semuanya. Ya, seperti biasa, bagi kalian yang beragama Islam yang belum sholat, silahkan bisa sholat terlebih dahulu sebelum nonton video ini. Nah, Mas Bro dan Basis, kali ini saya akan membahas mengenai cara insert heads, ya 900 heads lebih dalam AutoCAD. Oke, langsung aja kita buka program AutoCAD-nya. Nah, kita coba cek ya di heads. Ketik H, enter. Nah, di heads ini seperti yang kita lihat di sini hanya sedikit saja ya. Seperti ini belum ada misalkan mau kayu atau yang lain, cuma hanya ini paling sekitar 50 ya mungkin ya. Nah, sekarang kita akan tambah heads-nya menjadi 900 lebih. Gimana caranya? Nah, kalian bisa download filenya di link di deskripsi yang sudah saya sediakan. Kalian bisa klik nanti di download. Di situ akan ada file seperti ini. Nah, 900 plus heads kita buka ya. Nah, ini isinya seperti ini. Ini ada 900 lebih ya. Oke, gimana cara masukinnya? Yang pertama di AutoCAD kita klik option, copy, enter, kemudian buka lah ini yang bagian file ya, klik mana saja, klik add ya, di kemudian browse, pilih di mana tempat kalian menyimpan file tadi. Misalkan di sini saya simpan di sini, kita klik sampai, nah sampai sini sudah ya, di file plus 900 HCAD. Kemudian klik OK, di apply, dan OK. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek ke heads-nya. Hah? Enter. Ya, ini tadi paling sekitar 50-an ya. Sekarang kita klik. Nah, sekarang sudah 900 lebih heads. Bukan 90 ya, 900 bahkan. Ini di sini ada RTL. Jadi kalian bisa pilih lebih banyak dari heads yang ada di heads sebelumnya. Caranya gampang banget kan, tinggal download dan langsung di insert. Oke, sudah ada semuanya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mas-Mas di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. See you.